Hari ini aku dapat kiriman lagi, guys, dari Bang Wilson. Ini aku dikirim apa ya? Ini adalah kobra atau ular berkaki dan bertangan. Gimana maksudnya? Jadi aku dikirimin paket ini di hari Senin kemarin. Ini baru sampai sekarang, guys. Oke, bentar dulu, aku mau minum dulu bentar. A few moments later. Oke, kita lanjut lagi. Jadi aku dikirim Bang Wilson, yaitu kadal berkepala ular, guys. Ini adalah kadal yang berasal dari Papua. Oke, kita buka karena seperti biasanya aku tidak ada gunting. Jadi aku menggunakan pisau dapur lagi. Sangat tidak sabar untuk membukanya, ini susah banget. Oke, ini sudah kebuka sekarang. Oke, kita dapat bonus kue coco chip ya, guys. Itu bonus kue. Oke, ini dia. Oke, kita buka dulu, terutama ini tempatnya masih di lakban ya tadi. Oke, ini dia sudah mulai kelihatan untuk kadalnya. Oke, kita buka. Ini tempatnya agak susah dibuka, teman-teman. Oke, ini dia. Dia lucu sekali. Ini adalah kadal panana. Oh, ternyata dia masih agresif ya. Mungkin dia lagi stres dalam perjalanan. Ini kita rendam dulu di air, karena mungkin dia butuh minuman atau dia haus selama perjalanan beberapa hari tadi. Oke, ini aku masih agak takut-takut karena aku belum pernah punya peliharaan panana, baru pertama kali melihara hewan ini. Oke, untuk panananya ini remaja. Oke, lihat ini dari dekat. Dan setelah beberapa menit atau kurang lebih 30 menit, dia sudah enteng untuk dipegang ya. Ini adalah panana atau blue tone skin atau kadal lidah biru. Oke, ini ku taruh dalam tempat aku kasih makan jangkrik, tapi sepertinya dia masih malu-malu untuk memakan jangkrik itu. Jadi kita tunggu apakah selanjutnya dimakannya atau tidak. Kita tunggu beberapa jam kemudian lagi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe.